guys, kembali lagi bersama kami di Gridstar YouTube channel. VR Cross X150 bisa jadi pilihan jika dana Anda tak sampai 20 juta guys. Motor trail ini dibanderol seharga 18 jutaan. Sedangkan Kawasaki KLX 150 BF dan Honda CR-V 150L dijual seharga 33 jutaan guys. Namun, sebelum memilih, ada baiknya kita simak dulu potensi yang dimiliki produk VR motor Indonesia ini ya guys. Mesin. Dilihat dari data spesifikasinya, jantung mekanis VR Cross X150 bertipe SOHC dengan kubikasi 149cc guys. Tenaga yang dikeluarkan 10TK di 7500 RPM. Torsi maksimalnya 9,6 Nm pada putaran mesin 7000 RPM guys. Catatan ini memang kalah dibanding KLX maupun CR-V. Salah satu perbedaan terletak pada penempatan board struknya. VR Cross X150 menggunakan diameter langkah piston 62,0 × 49,5 mm. Sedangkan KLX 150 BF 58,0 × 54,4 mm. KLX 150 BF mampu mengail tenaga lebih besar 11,5 TK di 8000 RPM. Torsi puncaknya bahkan bisa diraih dalam putaran lebih rendah guys, yaitu 11,3 Nm di 6500 RPM. Performa motor pasokan PT Triangel Motor juga kalah dari CR-V 150L guys. Berbeda dari keduanya, trail motor PT Astra Honda Motor justru mengedepankan square engine sebesar 57,3 x 57,8 mm. Wajar jika keluaran tenaganya mencapai 12,7 TK di 8000 RPM dan torsi 12,4 Nm di 6500 RPM guys. Dimensi dan handling. Tubuh VR Cross X150 terbilang ringkas. Dimensi panjang kali lebar kali tinggi 1980 × 880 × 1350 mm. Sedikit lebih lebar daripada lawan guys. Walau punya harga ekonomis, VR tak serta-merta menggagalkan kualitas guys. Buktinya, kaki-kaki Cross X150 disenjatai dengan suspensi depan upside down USD. Unitnya memang bukan barang terbaru. VR Cross X150 sudah hadir sejak 2015 lalu. Lalu mendapat penyegaran setahun kemudian. Keberadaannya jelas ingin menantang produk PT Kawasaki Motor Indonesia itu. Persaingan makin berat karena adanya Honda CR-V 150L. Belum lagi nama besar yang dimiliki keduanya. KLX 150 berstatus produk terlaris KMI, sedangkan CR-V 150L yang popularitasnya sampai ke mancanegara, guys. Tak ada salahnya ya, VR berharap lewat godaan di atas atau harganya, semoga calon pembeli KLX 150 BF maupun CR-V 150L bisa beralih ke Cross X150. Toh rancangan bangunannya tak beda jauh ya guys. Salah satu contohnya adalah kapasitas mesin yang digendong sama-sama 150cc guys. Terima kasih telah menonton video ini. Support terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share jika teman-teman suka dengan channel ini. Silahkan tinggalkan komentar yang membangun agar channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan berkembang ke depannya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.